Saya puasa Senin kami. Adakah wajar saya buka puasa jika menerima tetamu dan dihidangkan makanan? Abah saya teruskan puasa atau macam mana? Dengar baik-baik. Kita puasa sunat. Kemudian datang tetamu ke rumah kita. Faham? Kita pun sunat buat benda kalau tetamu mari. Buat air paling kurang. Lepas tu waktu beli makanan. Tetamu kata dah makan lah etek. Ha. Kita kata puasa. Nah, dia kata kalau tetamu tu kata alhamdulillah, dia pun tak ada masalah. Maka sunat kita teruskan puasa. Tapi jika lebih hajat tetamu supaya kita berbuka, maka sunat kita berbuka. Gitu juga kalau kita puasa sunat, ada jiran dan sebagainya, kawan kita ajak nak belanja makan. Kalau kita tak ikut pun, kita tak makan, dia tak ada masalah. Maka sunat teruskan puasa. Tapi kenapa dia berasa hati jadi kesok kalau kita tak pergi, tak makan, afdal kita berbuka. Pahala tetap dapat. Kenapa? Niat kita memang kerana Allah berpuasa. Yang kedua, menggembirakan hati kawan kita. Faham lagi? Ha. Jadi, sebab tu Nabi kata, orang beriman ini, orang yang makan sama dengan orang yang puasa. Orang yang puasa dia sabar, orang yang makan dia kata alhamdulillah. Nah,